Meningitis tuberkulosis merupakan proses radang pada selaput otak atau meningens. Menurut WHO, pada tahun 2003, 1 dari setiap 300 anak yang terinfeksi tuberkulosis akan mengalami meningitis tuberkulosis. Penyebab dari meningitis tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis dan bakteri Bacillus gram-positif tidak berspora dan tidak bergerak. Proses penularan bakteri, bakteri masuk ke dalam tubuh atau paru melalui udara. Apabila bakteri mencapai otak penderita, akan terinfeksi meningitis tuberkulosis. Tanda dan gejala meningitis tuberkulosis adalah demam, lemas, nyeri kepala, leher kaku, gangguan syaraf, kesadaran menurun, kejang, dan koma. Penanganan meningitis tuberkulosis. Penanganan meningitis tuberkulosis harus ditangani oleh dokter spesialis. Penanganan berupa pemberian obat anti tuberkulosis, dan apabila terjadi hidrosefalus, seperti cairan menumpuk dalam rongga otak jauh, dapat dilakukan operasi.